Tahukah kalian dengan beliau ini? Beliau merupakan pendiri dari Auri dan dinobatkan sebagai Bapak Auri. Beliau juga merupakan mantan perwira militer Angkatan Udara Belanda berpangkat Letnan 2 dan pernah berpartisipasi dalam operasi pengeboman kapal perang Jepang di Tarakan, Borneo pada tahun 1942 dan mendapatkan medali The Bronze Cross atas keberaniannya. Nama beliau adalah Marsekal TNI Purnawirawan Suryadi Suryadharma, lahir pada 6 Desember 1912 di Banyuwangi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kepala Staf Umum TKR Mayor Jenderal Urip Sumoharjo memanggil Suryadi untuk membentuk satu kekuatan udara Indonesia. Kemudian pada 24 Januari 1946, terbentuklah TRI Angkatan Udara atau yang lebih dikenal dengan Auri. Sekaligus Suryadi ditunjuk sebagai Kasau pertama oleh Presiden Soekarno. Karir Suryadi yang cemerlang akhirnya terhenti karena polemik antara Auri dengan Alri akibat dari pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962. Saat itu Auri dianggap kurang memberikan perlindungan udara terhadap Alri dari serangan pesawat Belanda. Beberapa hari kemudian, Suryadi memilih mengundurkan diri sebagai Kasau akibat dari peristiwa tersebut. Bagaimana komentar kalian?